Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maniska TV kembali hadir menemani Anda bersama saya Muyasras Laila Wibowo. Pada hari ini, 10 Maret 2023, saya akan melaporkan kegiatan Mabit dan Training DAI. Berikut informasi selengkapnya. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan Ustadz Dr. Andes Haji Warsono Nur Hadi selaku pengisi kajian pada malam hari ini. Ya, baik, kami dari Maniska TV ingin meminta waktunya sebentar untuk wawancara ya Ustadz. Baik, okay. Masya Allah, saya masuk di MAN 1. Yang saya lihat adalah dari adik-adik kepanitiaan. Saya dari awal menangkap luar biasa. Salah satu di antara panitia menghubungi saya sampai minta ketemu dan lain-lain. Kemudian pantauan kehadiran saya untuk mengisi ini juga luar biasa. Ternyata benar, setelah saya masuk ketemu dengan panitia, memang panitia-panitia yang sangat luar biasa ya. Betul-betul kami berikan acungan prestasi. Kemudian selama pelatihan, alhamdulillah adik-adik ini selama kami mengajar motivasi di beberapa pulau ini, maka termasuk di MAN 1 ini, ya alhamdulillah ya, termasuk tipenya adalah tipe siswa yang mau untuk mengikuti. Ini salah satu prestasi. Semoga dari MAN 1 ini akan muncul generasi-generasi pemimpin bangsa. Allahumma amin. Yeah. Okay, baik, untuk pesannya kepada peserta MAN 1 Surakarta ini. Ya, untuk MAN, yeah, siswa. Untuk siswa MAN 1. Siswa, ya. Untuk siswa MAN 1 Surakarta, kakak-kakak Anda sudah menorehkan sebuah prestasi bahkan sampai nasional, internasional. Ya, Ustadz Habibur Rahman sudah memulai. Maka lacak depak ini harusnya akan menjadi inspirasi kepada adik-adiknya. Maka spirit, kalau Ustadz bisa, maka anak-anak juga bisa. Insya Allah. Okay. Okay, baik. Ya. Terima kasih Ustadz atas kesediaan waktunya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Okay. Assalamualaikum. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu panitia Mabit dan Training DAI. Oke, silahkan perkenalkan diri kak. Nama saya Andari Wildan Satria Yuda dari kelas 11 IPA 5. Oke, kami dari Maniska TV ingin minta waktu ya sebentar untuk wawancara ya kak. Oke, boleh. Oke, jadi yang pertama gimana nih persiapan dalam mempersiapkan acara ini? Apakah ada kendala atau gimana, bisa dijelaskan? Oke, dari persiapan kita itu mempersiapkan tempat dulu ya, mempersiapkan tempat, terus mendekorasi tempat, mempersiapkan hadiah,
door prize, piala, dan juga para pembicara-pembicara. Untuk kendalanya? Untuk kendalanya mungkin dalam sound system gitu. Karena dari sini sendiri belum ada yang ahli dalam menangani hal itu. Terus harapan kedepannya nih untuk Mabit dan Training Day? Nah, untuk harapan yang kedepannya itu pesertanya semakin banyak, lebih antusias, dan alumni mendukungnya, dan alumni lebih mendukung. Oke, baik, terima kasih atas keseriusan waktunya. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan juara 1 Daiman 1 Surakarta 2023. Oke, silakan perkenalkan diri, Kak. Perkenalkan, nama saya Yahya dari kelas 10 IPA 1. Oke, kami dari Maniska TV ingin meminta waktunya sebentar untuk wawancara ya. Iya. Oke, jadi bisa dijelaskan ringkasan materi apa yang barusan disampaikan? Ringkasan materi yang baru saja saya sampaikan itu tentang saya itu sebenarnya menyindir orang-orang yang suka sekali berbuat maksiat karena mereka terlalu percaya diri bahwa masih akan diberi kesempatan bertobat di keesokan harinya. Oke, baik. Terus gimana nih perasaannya terpilih menjadi juara satu? Sebenarnya agak kaget soalnya tadi dari kelas 11 IPA 3 kalau nggak salah. Itu kan juara Mubro Bahasa Arab kan, DIA. Saya sebenarnya kaget kalau bisa menang. Gitu, nggak nyangka sih. Seneng ya pastinya? Iya. Oke, terima kasih atas kesediaan waktunya. Terima kasih. Baik, pemirsa, cukup sekian berita yang dapat saya liput pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di liputan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabit dan Training Day 2023.